We have a fan group here. We paid them. I need to see the translators to make sure no one dies on the other side of the world. Okay, good. Thank you, Tim, for the opportunity. Where did you go, Tim? And thank you, Geshe Michael, for starting ACI. I thought when I prepared for this presentation, which I learned I will do yesterday, it forced me to think, how did we start? Like, how did it all start? So I want to give you a run through of from 2012 to today. This slide, this logo that you see here is from the Russian speaking Classic Wisdom Academy, which was before ACI Rus. And we started that 2012. And I thought, what, like, how did we start? But I really think the main thing which I forgot was that a good coach, a good lama, will make you find a, who said that? Will make you create karmic causes even when you're completely oblivious to that, when you're not aware of that. And I think for me, the powerful karmic partner that helped us to grow ACI is really the DCI, which I badly fell in love with as well. So because this review of different ways to create organizations. Untuk tentunya ini bisa juga. Saya rasa pada waktu Anda bisa mulai dengan mempunyai pasangan karmik yang kuat. Ada suatu poin yang Geshe Michael mengajarkan. Beliau bilang balik dan jauh masuk lebih dalam lagi. Jadi waktu di DCI itu ada ego, Mika dan Mikali. Saya memulai di Kiev untuk mengajar ACI. Kenapa tidak ada saya di foto? Oh, kayaknya kamu yang butuh. Ya, lucu waktu itu, karena saya biasanya itu selalu duduk tanpa kaos kaki. Dan saya ingat ada teman saya di duduk. Kemudian teman saya tanya, kenapa kamu selalu duduk di atas meja? Dan saya butuh satu tahun karena saya lihat bagaimana Geshe Michael melakukan di Taman Wan selama satu tahun dan saya tidak pernah memikirkannya. Kemudian di tahun 2018 Max Chabali muncul, kemudian ada kalian harus punya Max sendiri. Ini sangat spesifik di Taiwan. Mana dia? Oh, dia itu bersembunyi di situ. Nggak apa-apa. Jadi terakhir event di Taipei, dia berbuat yang luar biasa. Waktu Max Chabali muncul, dia banyak melakukan marketingnya. Luar biasa sekali. Dan sangat menyenangkan sekali. Karena tiba-tiba kita harus kelihatan profesional. Yang di kiri itu ada 500 orang di Kiev, dan kami sedang melakukan ACI 13 sebagai follow up. Dari 500, 490 orang adalah betul. Dan Max bilang nggak masalah. Hanya ajak mereka dan sangat sulit. Jadi coba balik. Dari 15 orang ini yang mendatang ke ACN nomor 13. Dua orang, tapi saya tahu mereka secara personal karena salah satu dari orang itu adalah PhD secara fisik. Dan dia jatuh cinta di ACN 13 dan selalu belajar ACN sejak saat itu. Itu adalah keajaiban. Ingat nggak namanya sih? Enggak.
Ini agak statistik. Kami sedang berfokus. Terima kasih, guys, karena saya kuat sekali. Kita tidak menghitung orang yang tertarik, tapi kami menghitung orang yang paling nggak selesai satu kelas ACI. Dan kami sangat tertarik menghitung orang yang sudah selesai. Ini adalah orang-orang yang sudah selesai kelasnya. Sekarang ada 1783 yang paling nggak sudah selesai satu kelas, dan ini tidak mudah. If you listen to a course, if you love us, if you whatever, it doesn't matter. You have, if you finish a course, you're a student. Kalau kalian sudah selesai satu kelas, tidak peduli kalian sudah selesai berapa. Kemudian yang berikutnya adalah summary di platform kita. Ada salah satu, tapi ini ada orang yang memprogramkan kita. Kita ada Rusia dan Ukrainian pembicara orang sana, tidak ada orang lain. Dan seperti itu ada 6.000 kelas. Hal yang terbesar yang terjadi, yang mulai terjadi dari tahun lalu, itu adalah pada kita mulai mengajar. Luar biasa. So when Geshe Michael is pada waktu Geshe Michael sedang bicarakan tentang ide, saya pada waktu saya melihat orang ini mengajar, saya kadang-kadang berpikirkan sambil menangis. Pada waktu Max melakukan kelas, dia juga ada 500 orang register secara online dan grup ini. Jan ada di sebelah situ. Dia adalah salah satu orang guru ACI di Kazakhstan. Dia tinggal di London. Dia kerja untuk Ernst & Young. Mereka sudah selesai kelasnya. Sudah selesai ACI Project Assessment. Di sebelah kanan ada Julia Belava. Mereka mempunyai ACI kelas terbesar, dan 3.000 kelas, satu kelas saja 3.000 orang. Satu kelas sih bisa 500 orang, luar biasa. Salah satu student pertama yaitu Anita. Terima kasih. Jadi generasi berikutnya. Kemudian si A kelas berikutnya dari Petersburg. Kemudian Moskow dan Kiev offline. Sekarang ada offline kelas online. Terjadi di beberapa tempat pada saat yang bersama. Jadi saya harap ada orang yang ngecek bagaimana bagusnya ajaran yang kita ajarkan. Banyak orang-orang dari Ukraina dan Rusia. Seperti yang Maria bilang, kami berusaha membawa orang baik lagi ke kelas offline. Ini adalah kelas di Kiev. Kemudian ada di Bulgaria, ada di Moskow, Kazakhstan juga. Dan ini sudah terjadi. Kemudian dia akan meneruskan untuk mengajar. There's one more organization that we started with. Ada satu lagi yang mana Jerman, disebut German Academy. Ini minggu lalu, kira-kira 240 orang di Vienna, Austria. Ada beberapa orang
jadi kita mengajar uji isi air seperti bagian dari yoga. Juga pada waktu kita mulai mengajar, saya melakukan translasi. Kemudian 10-15-20 orang di kamar, kemudian mungkin biasanya mulai dari kecil, kemudian mulai tumbuh, jadi tidak peduli masalah berapa banyak orang, oh harus 2-3 lain dari 5 atau salah. Kalau hati kalian benar, kalian benar-benar melakukan untuk orang lain, penuh cinta, dia akan tumbuh. Jadi ada satu foto sama, ada satu orang tersisa, yaitu beliau mengajar dengan terima kasih untuk tinggal begitu lama. Ini adalah Diamondman Academy activities yang ada di Jerman. Berikut ini. Jadi ini adalah weekend terakhir, yang kemungkinan terakhir. Ini adalah foto yang terakhir. Saya rasa apa yang paling penting adalah salah satu yang paling penting, kalau kalian benar-benar mau menumbuhkan satu organisasi di spektrum Indonesia Michael, tidak peduli apa yang kalian ajarkan, kalau kalian bisa berkoneksi kepada WSI atau DSI, selalu kalau bisa terpisahkan supaya pikiran anda tidak bingung. Ini adalah foto yang saya paling cinta. I, karena kita sama-sama, kita tidak perlu organisasi apa yang kita bersama-sama. Kalau kalian bisa lihat duduk di depan, di samping kanan, siapa tahu di dalam beberapa tahun lagi. Terima kasih tim. Terima kasih juga semoga harap selalu mengajar kami. Terima kasih banyak. Saya ada satu lagi tamu yang saya ingin kenalkan. Ada satu orang yang agak gila. Saya ingin membuat semua ajaran kamu online. Anda bisa enggak memberikan saya semua dari kertas? Ada 10 kelas. Terus dia berusaha masukkan di membuat itu bisa di search. Enggak gitu lama, terus saya tanya, oh saya ada 5.000, sudah selesai. Saya ada 5.000 untuk dimulai. Terus dia sekarang ada di sini dengan partnernya. Saya ingin terima kasih kepada Uni Club. Maybe 21 or 22 organizations.
Biasanya kakek akan tersiksa setiap ada satu organisasi baru. Selalu grandpa mesti bilang, kakek saya perlu uang. Ya, mereka menjual yoga saya, mereka menjual kaligrafi saya. Ada yang tanya celana saya yang kuno-kuno, yang lama. Ada satu organisasi pada waktu saya tanya, kakek, just relax, santai aja. Kita akan jaga diri kamu sendiri. Ini adalah Jamie. Ada 10.000 ajaran. Saya sangat terima kasih sekali. Pada waktu saya memikirkan karma saya sendiri, dan saya merasa bagaimana saya buat dia, saya masih nggak gitu ngerti. Saya merasa ini kayaknya salah satu contoh di mana salah satu karma, karma dari orang lain masuk ke karma orang lain secara tidak sadar. Jadi kayak seperti kalau surat masuk ke kotak pos yang keliru. Jadi bagaimana saya bisa menciptakan Anda berdua, saya tidak tahu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Balik kerja. Ini sampai jam berapa? Di Inggris kita bilang kesadaran secara jalur kesadaran. Jadi lojong ini ada bagian adalah mungkin salah satu orang yang barusan selesai di, bisa melakukan seperti nasihat secara secara acak. Dan ini pendek dan cantik sekali. Kita tidak akan berhenti di sini. Kita belajar bodhicitta dan kita ingin belajar untuk mengembangkan bodhicitta. Kemudian kita hampir selesai dan sudah 13 tahun. Dan kemudian kami ingin di minggu ini mungkin kita akan mencapai 6 kesempurnaan. Dan ini seperti kayak goal terakhir untuk kalau kalau kakek nggak banyak cerita lain-lainnya, mungkin kita akan selesai. Kita katakan lagi seperti Gibson bilang, itu adalah ukuran. Jadi apa ukuran? Ukurannya bahwa kalian telah selesai. Maka leader, kata-kata pemimpin datang dari situ. Pada waktu itu berhenti. Itu berarti sudah selesai. Ini adalah salah satu nasihat tentang lojong ini buat dia. Beliau memberikan seperti sebuah lagu pada waktu dia berhenti. Itu adalah ukurannya. Pada waktu itu berhenti, itu berarti kamu sudah siap. Jadi apa artinya? Siapa? Kalau meditasi topik Anda itu adalah kematian Anda sendiri, kalau Anda mendedikasikan suatu upaya dan memikirkan untuk kematian Anda sendiri,
Enjoy artinya jangan terlalu begitu terikat dengan sesuatu yang kehidupan ini. Kalian tidak akan mengingatnya setelah 10 menit setelah meninggal stock account, bank account, rumah, atau bahkan Tesla. Kalian tidak akan ingat setelah 10 menit setelah meninggal, karena semua ini akan hilang. Before you lose it, okay, that's a nice. Jadi biarkan ini semua pergi sebelum Anda kehilangan. Jadi Kesela, apakah jelek untuk menjadi seorang Buddhis punya Tesla? Oh, bukan, itu bagus. Buddhis, tanggung jawab seorang Buddhis adalah untuk mempunyai sesuatu yang menyenangkan. Jadi kalau 1953, Schaeffler 53, bersenang-senanglah dengan kehidupan Anda, tapi jangan khawatir akan kehilangan tersebut. Kalian harus mendapatkan itu. Kalau benar-benar dunia datang dari bibit, berarti kalian sudah membayarnya dengan bibit. Dengan mendapatkan mobil dengan Tesla, berarti sebetulnya Anda sudah membayarnya. Jadi itu menyenangkan sekali. Kalian tidak bisa memberikan bibit ini ke orang lain. Jadi sebaliknya, ambil aja. Kalian cuma bisa memberi kakek tumpangan. Dia akan lihat, saya tidak bisa diam. When you stop worrying about things, and by the way, the three levels of lamrim practice, right? Tiga level dari praktek lamrim, mereka mulai dengan kematian. Tiga level dari praktek lamrim itu mulai dari kematian. Kalau Anda tidak siap untuk meninggal, kalian tidak sampai di lamrim. Kalau kalian tidak siap untuk mati, berarti kalian berada di kamar yang keliru. Kalian tidak akan masuk ke kamar ini kalau kalian tidak praktek untuk siap untuk meninggal. Jadi, let it go. Apa yang ada di dunia ini, lepaskan sebelum Anda kehilangan itu. Sebelum kalau Anda bisa melepaskan Tesla, berarti Anda berhak mendapatkan satu. Dulu kita lewat, saya nggak pernah lihat Rolls Royce terakhir-terakhir ini di jalan. Siapa yang boleh pilih satu? Kamu bisa punya Tesla, itu enggak apa-apa. Bagus sekali, tapi kalau Anda bisa meninggal tanpa khawatir akan kehilangan Tesla, enggak apa-apa. Okay, Tesla. Tidak ada di Buddhism yang bilang bahwa tidak boleh mempunyai Tesla. Tidak ada sutra yang bilang Buddhis tidak boleh mempunyai kesenangan. Tidak ada teks yang bilang bahwa Buddhis tidak boleh punya Tesla. Kalian bisa search di John Brady's punya database. Tidak ada demikian. Jadi nggak apa-apa, kalian bisa put. Tapi kalian harus siap untuk meninggal dan memberikan Tesla extra yang lain. Ada satu joke di lelucon di monastery. Ada satu murid datang di monastery tanya, saya boleh punya Tesla nggak? Tapi enggak lama kemudian harus mencari pemilik yang baru karena kamu akan meninggal. Ya, kalian bisa dapat, bisa mencari Tesla, tapi pastikan bahwa Teslanya bisa mencari pemilik yang baru. Kalau enggak, Teslanya akan lonely, akan kesepian. Jadi kita harus
terbiasa. Saya bisa bilang, jadi harus dilepaskan sekarang. Jadi tingkah laku seperti ini, bahwa kita tidak menjaga diri kita sendiri. Buddhis itu elegan, tahu nggak? Kebiasaan praktek Buddhis itu elegan. Kalian tahu Christian Dior? Saya pergi ke toko Christian Dior karena saya mencari satu gaun untuk Veronica. Jadi saya pergi ke Christian Dior. Saya menemukan satu rok yang bagus sekali. Kemudian saya mau ambil. Kemudian dia bilang, kamu tahu harganya berapa? Oh, enggak masalah. Saya cinta sama dia. Kemudian dia bilang 5.000. Kemudian saya seperti. Tunggu. Ya, kamu ada cabang di New York City kan? Oh ya udah, saya beli di New York aja. Kalau enggak, saya terpaksa harus bawa ke rumah. Nah, jadi saya cancel. Untuk saya cancel. Jadi, dan kalian bisa punya kebiasaan ini. Kalian harus menjaga orang lain. Kalian bisa menunggu sampai Anda 50 atau 60. You have to give up this thing. Akhirnya, pelan-pelan akhirnya kalian harus melepaskan kebiasaan untuk menjaga diri sendiri dulu. Enggak peduli umur Anda sekarang. Lepaskan. Kalau Anda bisa begitu, seluruh kehidupan Anda akan gampang sekali. Selalu menjaga orang lain dulu. Itu adalah tingkah laku pemerah. Semakin awal kalian belajar, semakin gampang, semakin menyenangkan. Jadi lebih menyenangkan. Jadi kalau bisa belajar untuk menyenangkan orang lain dulu, dan jangan nunggu sampai 50 tahun, 10 tahun untuk menemukan bagaimana menyenangkan hal itu. Belajarlah sekarang bagaimana bisa menyenangkan orang lain. Siapa yang pergi toilet dulu? Oh ya, kalian pergi dulu. Jadi jaga orang lain dulu. Dan jadikan ini satu kebiasaan. Kehidupan Anda seluruh akan menjadi menyenangkan sekali. Kehidupan Anda jadi senang. Jangan nunggu sampai tua baru menjaga orang lain. Lakukan sekarang. Kalau enggak, kalian tidak akan mempunyai sesuatu yang menyenangkan karena kalian menipu diri sendiri. Sangat menyenangkan sekali untuk menjaga orang lain. Jadi jangan akan membuat kesalahan itu dan jangan menjadi memikirkan diri sendiri. Enggak menyenangkan. Kalian mikir kalian menjaga diri kalian sendiri, tapi sebetulnya tidak. Pada waktu kalian memikirkan kalian menjaga diri kalian sendiri, sebetulnya kalian tidak menjaga diri sendiri. Tetapi kalau Anda selalu menjaga orang lain, itu sangat menyenangkan sekali. Bisa mengerti maksud saya. Jadi ini saya harus membiarkan orang lain untuk mendapatkan itu dulu. Ini adalah kerjaan saya. Saya ada seseorang tanya saya pada waktu di plane, pekerjaan Anda apa? Oh, jangan tanya saya. Saya sangat saya adalah seseorang yang selalu menjaga orang lain dulu. Itu adalah kerjaan saya. Jadi ini menyenangkan sekali untuk menjaga. And it's a lot of trouble. Okay, take care of other people. It's fun. It's real. Menjaga orang lain dulu itu adalah sangat menyenangkan sekali. Kalian bisa mencoba untuk 2 minggu dulu. Jadi sangat menyenangkan sekali untuk melihat wajah orang pada waktu kalian bilang, oh ya, kapan itu kami memberikan 54.000 kepada orang lain. Orang bilang wajahnya sangat menyenangkan sekali. Lebih menyenangkan.
Jontak means a sign that artinya tanda bahwa kalian telah mempunyai lojong. Artinya Anda sudah menjadi orang sukses di dalam lojong. Ada lima tanda yang mana kalian sudah cukup bagus di lojong kalian. Ada lima. Dan kemudian dia memberikan namanya dan dia menjelaskannya. Jadi nama dari yang pertama adalah Katu Cembo. Katu Cembo. Hanya Gibson yang tahu Sanskrit dari Katu. Sanskrit. Sanskrit. Sanskerta. Tapas. Tapas. Mandarinnya di Shenzhen ada tapas bah. Dan saya pergi ke sana. Saya pikir saya bisa praktek tapas. Tapas artinya di dalam bahasa Sanskerta adalah sulit. Meditasi yang sulit. Meditasi yang sangat dalam sekali, yang sangat sulit. Praktek seperti ini disebut tapas. Di Portugal, di Spanyol. Artinya waktu untuk menek. Saya suka dua-duanya. Jadi apa arti dari mahatapas, tapas yang besar? Seseorang melukai Anda dan Anda tidak iritasi dalam waktu satu detik pun. Itu artinya mahatapas. Kalian mau mendengarkan lelucon yang buruk? Kalian harus bilang iya. Kalau enggak, saya enggak mau cerita. Kalau kalian tidak mau, Kesela bilang sesuatu yang buruk, kalian bisa tutup kuping kalian. Ada satu perkataan yang lucu bahwa tapa yang paling tinggi adalah tidak marah pada waktu ada orang yang menyebalkan. Tapas itu seperti di India, kalian harus membakar tubuh kalian atau harus lompat ke dari jembatan atau menjambak rambut atau itu berartinya tapas artinya orang yang kuat, spiritual tough guy, orang spiritual kuat secara spiritual. Santi Dewa bilang gitu, kalian bisa sabar pada dan tidak marah. Ada satu cerita, ada orang berjalan, kemudian dia bertemu dengan di Tibet. Biasanya mereka berambut panjang di Kepang, dan biasanya tidak mandi selama beberapa minggu. Kemudian dia ada belnya yang ting 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 ting, terus mereka menyebutkan seperti itu, seperti Diamond Way. Master dari Diamond Way. Sebetulnya mereka tidak mempunyai praktek sama sekali, tapi disebut begitu. Kemudian dia bermeditasi di pinggir jalan, kemudian orangnya bilang, dan dia berbisik di telinganya, apa yang kamu lakukan? Orang bilang, saya bermeditasi. Oh, meditasi apa? Kesabaran, tidak pernah marah. Wow, wow. Makan tai. Terus dia bilang apa? Oh, terus dia bilang, oh, kamu tidak bermeditasi. Jadi ini lelucon yang terkenal ya. Lelucon saya ini aneh. Tidak mereka mempunyai. Jadi sangat terkenal. Jadi artinya pada waktu seseorang melukai Anda, kalian tidak lompat dari jembatan, tidak perlu meditasi selama 12 jam. Kalau ada orang yang melukai Anda, nah, di Arizona kalian bisa nyetir mobil dan
terbesar bisa ngikutin dari belakang. Great warrior. Artinya warrior yang terkenal. Apa artinya di Lantang Lojong? Gibson ini adalah instrumen secara komparatif. Jadi kalian menggunakan instrumental S, artinya komparatif. Apa artinya? Lain daripada tamu adalah orang lain. Cincin artinya menjaga orang lain dulu, menjaga orang lain lebih daripada dirimu sendiri. Jadi kalau Anda belajar ini, kalian akan punya kehidupan yang menyenangkan. Kalian akan mempunyai hidup yang menyenangkan sekali setiap kali. Saya bisa menggaransi kalian akan mempunyai kehidupan yang menyenangkan seumur hidup. Saya sebetulnya sedih kalau ada orang yang tidak tahu tentang ini. Saya sedih kok. Orang-orang ini sebetulnya bisa mempunyai hidup yang menyenangkan kalau selalu menjaga orang lain dulu. Cobalah. Selama hidup kalian akan menyenangkan sekali dan sukses juga. Kalian tidak give up and apapun juga. Ya, artinya jangan bodoh. Semakin banyak kalian memberikan kepada orang lain, semakin kaya Anda akan menjadi. Jadi kalian bisa beri aja. Mungkin 64.000 kasih orang akan datang lebih banyak lagi. Jadi biasakan itu. Kalian tidak akan kehilangan apa-apa. Kalian tidak meresikokan apa-apa. Tidak ada resiko untuk menjaga orang lain dulu. Beri, hanya beri. Dan akan selalu balik lagi. Saya enggak tahu bank account saya di mana. Saya tidak tahu nomornya. Saya enggak tahu passcode-nya. Onis, satu orang yang tahu dia di belakang situ. Dan saya selalu mencari dia. Oh, yang mana bank account saya, Muhammad? Berapa di bank account? Jadi passwordnya apa? Kesela saya enggak akan mau kasih passwordnya ke Anda, nanti Anda akan kehilangan. Jadi berilah terus. Kalian tidak akan hanya mendapatkan bank account, tapi Anda akan mempunyai orang yang menjaga bank account tersebut. Dan itulah adalah orang yang benar-benar kaya. Jadi enggak perlu bingung masalah bank account. Ada mungkin sekarang yang bingung mikirin bank account saya. Kamu tidak pernah menyerah melakukan 10 aktivitas dhamma. Ada beberapa definisi tentang 10 ini. Yang paling gampang adalah 6 kesempurnaan dan cara bagaimana menjaga orang lain. Ada cara yang mudah, ada di Amidama Samajat. Dan ini disebut 10 praktek yang bagus. Kalau Anda hindari melukai orang lain, kalau Anda secara total menghindari melukai orang lain, dan itu kita bilang Anda damai, mempunyai pikiran yang damai. Anda, itu adalah damai. Kamu adalah pemegang Vinaya yang benar. Ini adalah kata-kata yang penting di keturunan kita. Sekarang di Shenzhen, mereka mencari Keshela melakukan kaligrafi dan mereka memberikan ini hadiah kepada Oma. Betul kan? Inilah dia. Ini adalah kata-kata pertama yang saya pilih.
Nyanjoma. Okay. Say Nyanjoma. Nyanjoma. Ini adalah kata yang sangat penting sekali. Neljor means yoga. It's the Neljor adalah translasi Tibetan untuk yoga. Joma adalah yogini. Yoga master perempuan. Raja Yogini adalah Buddhis, malaikat yang paling besar di sejarah. Jadi di sini dia mempunyai satu, membuat satu lelucon, dan Mang yang menulis ini atau editor buku ini adalah Trijang Trepunje. Dia lahir di 19 meninggal di 1981. Ini adalah guru dari guru saya yang menulis buku ini. Dia adalah penulis buku yang luar biasa sekali. Penulis yang besar sekali. Dan kalian adalah di lineage ini. Saya adalah kakek Anda. Ken Rinpoche adalah kakekmu, saya papamu. Trijang Rinpoche adalah kakek, papa dari kakek. That's your lineage, okay? Even you don't want. Ini adalah lineage kalian. Okay, I'm sorry. Meskipun kalian tidak mau, tapi your lineage is Trijang Rinpoche, which is the teacher of the Dalai Lama, okay? Lineage Anda adalah Trijang Rinpoche. Adalah orang yang scholar yang luar biasa sekali. Dia sangat terkenal sekali atas kebaikannya. Dia sangat sekali terkenal karena dia baik hati. Dia mempunyai wajah yang cantik sekali. Dia mempunyai wajah yang baik sekali. Dan beliau menulis buku ini. Di sini adalah lelucon Nomala Jawa. Jawa artinya kalian membuat satu koneksi. Or yoga. Okay. Sanskritnya adalah yog. Joy artinya untuk koneksi. That's the crucial word here. Ini adalah kata-kata yang penting di sini. Pada waktu Tibet menerjemahkan yoga. Marmahata. You want to explain? Mereka tidak hanya menggunakan kata-kata koneksi. Stanley mengajar ini. Dua orang ini mengajar minggu lalu. Bukan Jackie Chan, satunya lagi. Seperti Bruce Lee, bukan. Bukan Jet Li. Jet Li pada waktu dia terlahir. Orang yang bukan Master Wushu. Kalau dia bukan Wushu, biasanya filmnya lama sekali. Yang Wufu Master Wufu yang benar. Di sentuh orangnya langsung jatuh. Mereka hanya disentuh begitu aja. Ada satu poin di badan Anda, disentuh begitu langsung mati. Itu disebut nah. Artinya yang tepat, tempat yang tepat. Tempat yang tepat, jadi bukan lompat-lompat. Ini gambar dari Trijang Rinpoche. Saya suka sekali gambar ini. Ya, yang menulis buku ini untuk gurunya. Gurunya mengajar.
dan dia yang menulisnya, dan dia yang mengedit dari buku tersebut. Dan ini adalah karya yang luar biasa sekali. Adalah buku yang luar biasa sekali. Iya, saya tinggal di sebelah beliau. Dia tinggal di gedung sebelah selama 6 bulan. Saya tinggal di sebelah beliau 6 bulan. Jadi saya pikir saya tidak mau mengganggunya. Saya nggak pernah tanya apa-apa. Nggak taunya beliau meninggal. Saya tanya guru saya, dia bilang, yes, kamu tinggal 6 bulan di sebelah dia, tapi tidak pernah bertanya. Guru saya mempunyai satu nama saya. Kata-kata yoga di bahasa Tibet adalah praktek yang tepat. Disebut presisi bom yang secara precise, tepat, tepat di tempatnya. Dan itu nyaman. Jadi praktek yang sebenarnya, praktek yang luar biasa, atau praktek yang efektif dengan upaya yang sangat kecil, sangat efektif sekali, nggak perlu lompat-lompat, apa, menyepak sana, menyepak sini, atau memukul sana. Kalian hanya perlu menyentuh di tempat yang benar, kalian bisa jadi Buddha. Jadi apa itu untuk menjaga diri sendiri, itu dipotong. Dan kemudian hidup Anda akan menjadi mulus sekali. Apa bagusnya umur 70, meskipun Anda melakukan yoga tiap hari, badan kalian akan mulai copot semua. Dan yang sangat frustasikan lagi adalah kalian akan menemukan hidup itu apa, dan nggak ada orang kaya. Oh, saya sudah menemukan ini. Oke, siapa? Jangan memikirkan orang lain dulu. Pikirkan orang orang lain dulu. Terus dia bilang, oh, itu bagus, bagus. Tapi kalau kalian nggak bisa benar-benar melakukannya, kan menyenangkan sekali. Jadi hanya karena jaga orang lain dulu. Mungkin pertamanya susah. Oh, bagaimana melayani orang dulu, semua orang lain dulu, semuanya melakukan orang lain dulu. Asal mulanya akan susah. Kemudian tiba-tiba semuanya akan menjadi sangat indah sekali. Karena setiap Anda melakukan itu, contoh di airport, dia dan Igor, lihat bahunya gede. Dia juga bisa melakukan apa yang kamu lakukan. Dan dia pergi, dia mengambil semua 5 orang lagi, jadi dibawa sendiri. Dan nggak pernah melihat itu sampai travel bersama dengan mereka. Anyway, that's precision practice. Jadi ini artinya praktek yang secara presisi. Jadi jangan. Jangan menghabiskan waktu untuk praktek yang 54 itu. Praktek aja secara presisi. Dan dia membuat lelucon tentang ini. Jadi kalau dia menyembunyikan kata-kata yoga di sini. Jadi sangat indah sekali. Dan dia menyembunyikan Mama Hatta. Sangat indah sekali. Yang terakhir. Ini yang membuat Anda menjadi yogi yang luar biasa. Kalau Anda ini adalah yogi yang sebenarnya. My old students, they are so skillful. They're
Some, the worst ones, they fall asleep in the class and they start to go. Biasanya jatuh tertidur. Ini yang paling parah. Better, more experienced student, they're like this. And they are completely asleep. Dan dia biasanya tidur secara total. Kalian memikirkan tentang yoga. Jadi yogi yang sangat tinggi sekali. Mereka secara penuh tidur. Mereka tahu cara tidur dengan mata terbuka. Dan mereka tahu dalam waktu 1 menit atau 2 menit akan menggantungkan kepala. Ini adalah praktek yang sangat presisi sekali. Jadi kalau ada praktek lojong, Tim, saya perlu Q&A, apakah ini sudah waktunya atau sudah lewat? Betul ya? Oke, halo. Oh, kita sudah sampai satu tempat yang sangat menarik di buku ini. Pada waktu saya mengajar di Meksiko Juni, Juli, Juli, ada sekitar 8 atau 9 guru di Meksiko, sangat guru-guru yang sangat luar biasa di Guadalajara. Mereka baru balik dari tour 5 negara. Mereka melakukan hal yang luar biasa sekali. Itu saya bawa mereka ke kamar saya. Saya suruh mereka mengajar. Itu ada 18 poin dari lojong. Dan mereka mengajarkannya sendiri dan mereka melakukannya dengan luar biasa sekali. Of having kids and grandkids and great grandkids, and you know, I was on a plane. Someone, lady, sat next to me. You have any kids? Saya bilang, ada seseorang duduk di sebelah saya. Di plane saya tanya, kamu punya anak? Saya punya, ada. Saya bilang 84. Dia kaget. Dia melihat saya dengan begitu. Ada pertanyaan? Tim. So we're going to skip the next part because they taught it already, and then we're going to. Kita akan melompati bagian berikut ini. Before the time of the Buddha, and in the early years of Buddhism, there was a revolution in Sanskrit language. Before that, it was very disorganized, and there were many different spellings and different grammar rules. And then somebody named Panini, he came, and he made a book of Vyakya. He made a book of grammar, Sanskrit grammar, and it was so brilliant that everyone followed it. Everybody accepted it, and no one writes any other Sanskrit. The old Sanskrit is gone. The Vedic Sanskrit is nobody can read it. It's 5,000 years old, and nobody can read it. It's in the old style, but the new style, Panini, is about 2,000 years old. Only 2,000 years old.
And he has a long list, very long list. In the Tibetan translation, it's about 4,000 pages. And he has the rules of Sanskrit. And one of the rules is called Dupikin. Dupikin means a great writer should never repeat themselves. And a great speaker should never repeat themselves. They shouldn't repeat the same thing. Seorang penulis yang bagus tidak seharusnya mengulang apa yang ditulis berulang-ulang. Jadi di sutra tidak perlu mengulang sesuatu dua kali. Jadi tidak boleh diulang. Kalau mengulang berarti memecah panini. Nah, secara tidak penting mengulang sesuatu itu adalah. Jadi kalau seorang penulis yang seperti Trijang Rinpoche itu mengulang lagi, itu berarti ada alasan yang luar biasa sekali. Dan menurut saya yang sangat menyenangkan itu adalah mencari alasannya apa. Seperti Pabongka Rinpoche. Murid yang luar biasa itu harus mencari apa sebabnya. Kenapa guru yang luar biasa itu mengulang. Jadi seorang guru besar tidak akan mengulang sesuatu. Kecuali ada alasan yang luar biasa di belakang. Saya tidak pernah dituduh Geshe Michael sudah menjadi tua. Karena, bagaimana kamu tahu, Geshe Michael tahu? Iya, selalu diulang-ulang terus. Seperti orang yang ada di nursing home. Dia lupa kalau dia sudah mengajarnya tahun lalu. Saya belum begitu tua. Ada alasan kenapa saya selalu mengulang cerita pena. Jadi sama seperti di Lamrim. Ada sesuatu yang menyenangkan untuk membaca dengan baik. Dengan hati-hati halaman-halaman tersebut, kenapa beliau selalu mengulang. Dan beliau tidak akan pernah membuat satu kesalahan seperti itu. Saya waktu itu di sebuah mobil dengan sebuah student dan murid lain. Dia memasak. Ya, dan lain. Kemudian, ayo kita pergi ke toko grocery. Kemudian, dia bilang, belok kiri sebelah sini. Itu instruksi yang keliru. Belok kanan, dia belok kiri sini. Dan saya hanya tanya guru saya bilang kiri. Saya belok kiri, saya enggak peduli. Terus ada orang di belakang jadi gila. Pokoknya sebelah kanan. Terus dia berusaha merubah. Setir saya, guru bilang belok kiri. Ada alasannya. Jadi kita muter satu. Kita muter satu blok. Ternyata kita melihat ada satu kecelakaan luar biasa di situ. Terus saya begini. Jadi kalau buku ini mengulang sesuatu, berarti pasti ada alasannya. Jadi sangat menyenangkan sekali untuk mencari alasannya. Sangat menyenangkan untuk mencari alasan kenapa guru kalian berbelok sebelah kiri. In the wrong way. Shut up. There's a reason. Don't worry about it. Jadi ada alasannya, jangan khawatir. That's a good place to stop, actually, right, Tim? Jadi ini adalah tempat yang bagus untuk stop, kan, Tim? Okay, sampai ketemu lagi besok. Yeah. Lojong. Do tonight start. Jadi malam ini berusaha untuk melakukan sesuatu untuk orang lain.
Jadi sangat frustasi untuk orang lain ya. Jadi kalian akan mempunyai orang biasanya tapi mereka tidak melakukan. Tidak seperti orang yang selalu damai. Saya suka pergi untuk pergi makan malam yang enak dengan CG. Saya suka melakukan sesuatu yang menyenangkan. Tapi kalau Anda selalu menjaga orang lain dulu, kalian akan selalu memiliki hidup yang menyenangkan. Sampai ketemu.